ini juga postur bagus, warna juga enak lah dilihat. Ini juga udah lumayan gacor ya mas, udah bunyi lah. Nah mas P, ini ceritanya kan gini, mungkin kan teman-teman juga, wah ini nanti dari HP kok besar ini, apa itu namanya, dari video besar ya. Mungkin kalau Mas P sendiri bisa enggak, katalah jamin ini posturnya segini, kalau untuk yang teman-teman tanya gitu. Ya kalau biasanya teman-teman yang udah sering main YS, biasanya udah paham mas, ini masuknya ibaratnya standar size YS. Nah ini yang di sini itu 1, 2, 3 ini sampai situ, itu standar YS, tapi postur enak dilihat lah. Nah kalau YS sendiri kan postur itu kebanyakan pasti 70-80% pasti bagus. Nah ini kalau yang ini size standar mas gitu. Jadi kalau size itu ada yang standar, ada yang medium, ada yang big. Nah oke, yang big nanti coba kita lihat ya. Nah kembali lagi ini om, ini kayaknya warnanya kok enak banget ya. Yang ini yang mana mas? Yang ini. Oh ini, nah ini ring 21 juga. Ini bone oren, orennya ring oren intensif ya. Orennya oren bagus, enak ini. Ini juga udah rajin bunyi, tinggal mecahnya aja nanti. Posturnya kekinian ini. Ya, kakinya jingkring. Kebanyakan ringnya sama ya mas, yang warnanya ungu ya. Kalau yang ring warna ungu itu ring 2021 mas. Oh gitu. Nah, kalau hijau itu ring 2020, kalau hitam itu ring 2019. Kalau yang ini, yang ungu itu ring 21 mas. Oh, yang ungu yang 21. Nah ini ring 2020 ini mas. Ini nanti calon lapangan kalau menurut saya malahan ini. Ya ini enak ini. Warnanya juga enak ini. Dan kuning. Nah yang ini yang dari tadi bunyi bunyi terus. Ini malah ring 21 mas. Malahan? Nah, ini juga tapi udah rajin kan tadi. Buat cari pol nih. Ini juga prediksi saya nanti kemungkinan juga masuknya lapangan. Kemungkinan besar burung yang saya ambil ini nanti prospeknya ke lapangan. Kebanyakan gitu ya. Jadi kita lihat tutarnya benar-benar paket komplit. Burung enak dilihat, enak didengar, dan nanti juga bisa lah cari untuk prestasi di lapangan. Mas P. Ya, siap mas. Kok bisa katalah ini nanti untuk katalah kirnya ya. Yang sebelah ini bisa untuk lapangan, ini udah lapangan dah. Dari segi itu gimana mas? Aspek apa aja gitu loh, nah, dari mas bayang sendiri? Kalau saya sendiri di Berkah Kenari kan condongnya kita terjun ke lapangan. Jadi kita ngambil burung, pelihara burung itu ya nanti pasti larinya ke lapangan. Otomatis kita cari burung yang bakatnya untuk kita lomba. Jadi ya benar-benar kita ini pilihan gitu mas. Wah ini cuma enak dilihat enggak, tapi kita carinya benar-benar burung ini nanti kita adu kualitas. Oh gitu. Oke siap. Nah ini yang paling pojok. Nah itu juga kemarin kan ini yang nurunin bok kemarin kan masih ragu mas. Akan betinanya. Nah, malahan loh. Iya belum tahu, kemarin ini saya ngambil ini masih gambling. Belum tahu jantan betinanya. Tapi kalau mas yang mau ngambil ya monggo katanya. Tapi ya harga tetap pilihan pasti otomatis beda mas harganya. Alhamdulillah sampai rumah malah bunyi gacor, lagunya juga bagus ini mas. Ini nanti prediksi saya juga banyak goyangnya ini mas. Prediksinya? Iya. Tapi warnanya enak, ini simetris banget ya. Iya ini bon simetris mas. Nah, ini dari berapa ini Mas P? Ini baru 7 mas. 7 ya. Nah katanya ada yang apa itu kemarin bilangnya? Monster. Yang monster. Nah ini ada. Ini tapi juga ring Lebanon juga? Ini 10 ekor ini ring Lebanon semua. Berarti 10 ini ambilnya Lebanon semua?
Gitu. Ya. Mana ini Om? Yang ini ada 3 ekor ini yang benar-benar beda dari yang lain ya, Mas. Tapi nggak dispesialin kan? Maksudnya tetap sama pengerjaannya. Maksudnya pengerjaannya rawatannya. Heeh, rawatannya gitu. Rawatannya sama, Mas. Oh, gitu. Tapi kalau untuk segi kualitas burung ya mungkin ada grade-gradenya juga kan seperti itu. Ini, nah. Ini kita lihat yang satu ini dulu. Kalau yang ini ring 21, Mas. Masih ring 21? Ya, tapi burung udah bening, udah mau mecah juga. Kemarin ini saya dapat ini udah dibeli sama orang Salatiga. Yang ini? Ya, pertama orang Salatiga. Terus saya dapat info, saya Sapri WA, alhamdulillah saya suan ke rumahnya, nego awalnya nggak mau. Oh ini juga. Berarti intinya udah di rumahnya yang Salatiga itu? Iya, udah di rumahnya orang Salatiga itu, alhamdulillah juga nego bisa tak bawa pulang. Berani sekali ini ternyata Mas Payangnya. Harus nekat. Oh, harus nekat. Ini yang? Ini ring 21 LCC Mas. 21 juga? Ini 20, ring 20 ini. Ini ring 20. Nah ini gimana Mas spesialnya? Ini saya juga big, palang barong. Ini juga nanti tetap masuknya lapangan juga. Yang ini ya Mas? Ya? Posturnya enak, palangnya barong. Gator juga Mas. Ini dari Jogja Mas. Ya, ini saya dapat dari Jogja. Ya buat teman-teman nih aslinya nanti hubungi Mas Payang aja. Soalnya kan takutnya nanti katakanlah, wah ini kok beda, kok burungnya kecil, mungkin kan di kamera tetap beda kan gitu. Ya. Nanti lebih enak lagi video call sama Mas Payang kalau pada mau ya tertarik ya. Kalau yang udah bunyi kemarin mana Mas Win? Ini Mas, alhamdulillah kita dapat yang saya bilang monster itu yang ini Mas. Ini alhamdulillah kemarin dapat masih kayak setengah kopling ya Mas. Tapi sekarang sudah benar-benar gacor nih. Ini juga ini Mas, dapatnya ada kemarin sebenarnya burung ini udah laku sama orang Cepu. Mas Adi orang Cepu. Saya waktu ke tempat Mas Bekti, burung ini udah ada tulisannya sol laku. Laku. Nah, tapi kok saya itu nggak mau pindah, tetap di depan burung ini. Penasaran burung ini kok, aduh kok udah laku. Ada dua burung yang seperti ini Mas kemarin. Terus tapi saya sukanya ini karena ya ini bon simetris, enak dilihat. Terus waktu saya pantau ini burung ini bunyi terus Mas kemarin itu. Katanya udah laku, nah saya penasaran. Saya dikasih sama Mas Bekti nomornya Mas Adi Cepu itu. Tak telepon. Awalnya juga nggak dijual Mas. Dia senang saya dipakai sendiri katanya. 3 jam saya negosiasi itu. Nego burung ini alhamdulillah dikasih. 3 jam. Iya, 3 jam dapat. Padahal udah sold out. Iya, udah laku. Kalau ini ring berapa Mas? Ini LCC ring 2020 Mas. Ini tadi yang awal tadi pas mandi tadi. Kalau ini benar-benar besar Mas. Kepalanya juga bongkok ini Mas. Apa itu? Barong. Oh, barong ini. Mas P. Ini tadi kan udah katakan berarti total ada berapa ya? 13. Kalau yang Lebanon kemarin kita dapat 10 ekor jantan. Sama Lebanon betina kita dapat 3 ekor. Betina juga ada. Nah, ada 3 ekor sama PKF juga satu. Dari teman Mas Utek. Oh, dari Mas Utek. Wah, ternyata ini. Kemarin dikasih satu warna putih. Terus ada satu yang nanti penasaran apa ini?